الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من أفهم في علمه في دارين أمين وعلوم آدب ثمانية لغة لغة صرف ونحو والمعاني المفضلة dan ilmu adab itu ada 8 ilmu sastra ya. Lugah pertama ilmu lugah, sarafun ilmu saraf, wanahun ilmu nahu, wal ma'ani ilmu ma'ani al-mudara yang utama, wa kaza bayanan wal badi'u wa qafiyah wa kaza arudun watlubanha mujmala. Dan seperti ini pula ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qafiyah, dan seperti ini juga ilmu arud, maka tuntut oleh makan dia secara global. Wa furu'uha insya'u nasrin wa nizam wa muhadaratun wal khututu fa'ajmila. Dan cabang-cabangnya, cabang-cabang ilmu adab, ilmu sastra, insya'u nasrin, insya' nasar, insya' nasar, nazom, muhadara, dan ilmu khat fa'ajmila, maka bagus silah olehmu. Ay wa ulumu adabin samaniyatun, artinya ilmu-ilmu adab itu ada 8. Wahya ma yahtarizu bihi, dan itu sesuatu yang dapat menjaga dengan sesuatu itu anil khotoi, dari kesalahan. Fi kalamil Arabi, pada kalam orang Arab, lafzan wa khatan, baik secara lafaz maupun secara tulisan, wa makna dan maknanya. Wa abbaru ba'duhum, dan mengungkapkan oleh sebagian mereka an azza daripada ini bi ulumil arabiyyati, dengan ilmu Arab. Ahaduha, yang pertama lugatun, ilmu lugah namanya. Wahyal alfazu, yaitulah lapas-lapas alati yang yu'abbiru bihal arabu, yang mengungkapkan dengannya, dengan lapas-lapas itu oleh orang Arab, an agrodiha, daripada tujuan-tujuan mereka. Wa yu'rafu, dan diketahui, dapat diketahui biha, dengan sebab lapas-lapas itu, awda'ul mupradatil arabiyyati. Ya. Peletakan-peletakan, maksudnya penetapan-penetapan, ya, mufrad, kata-kata dasar, mufrad kan biasanya kata dasar ya, bahasa Arab. Ya. Wasaniha, yang keduanya, sarfun ilmu sarab, wahuwa ilmun, yaitulah ilmu, yubahasu, yang dibahas, padanya, anzawatil kalimi, tentang zat-zat kalimat, maksudnya bentuk-bentuk kalimat, wa awaliha wa ahwaliha, dan keadaan-keadaan kalimat, si'atan wa tilala, baik yang sahih maupun yang mu'tal. Yang sahih berarti yang enggak ada huruf ilatnya, yang mu'tal ada huruf ilatnya. Wa salisuha, yang ketiganya, na'un ilmu na'u, wa huwa ilmun, yaitulah ilmu, yubahasu, yang dibahas fi padanya, an awakhiril kalimi, tentang akhir-akhir kalimat, i'roban wa bina'an, baik i'rob maupun mabni'in. Warabiha, yang keempatnya, ma'anin, ilmu ma'ani, wa huwa ilmun, itulah ilmu, yu'rafu, yang dibahas, yang diketahui dengan ilmu itu, ahwalu lafzil arabiyyi, keadaan-keadaan lafaz Arab. Alati, yang biha, dengan ilmu itu, yutobaku lafzu, disesuaikan akan lafaz, muktadul hali, ya,
dengan ketentuan keadaan, pada ketentuan keadaan, ya, bisa juga gitu. Wa khamisuha, yang kelimanya, bayanun, ilmu bayan. Wa huwa ilmun, dia adalah ilmu, yu'rafu, yang dapat diketahui, lahu baginya, itsyanul ma'nal wa'idi, mendatangkan makna yang satu, ya, mendatangkan satu makna, bitarkibin mukhtalifin, dengan susunan yang berbeda-beda, fi wudhu'i dilalati alaih, atau dalalati, atau dulala masih boleh, ya, pada jelas petunjuk atasnya. Fayakunu, maka adalah ba'du, sebagiannya, awdoha, lebih jelas, fi dalalati, pada petunjuknya, wa ba'du wahdun, dan sebagian lagi jelas aja, jelas. Wa hum, wa huwa, dan dia itu yang jelas, akhfa, lebih tersembunyi, binisbati, dengan melihat kepada ilal awdahi, yang lebih jelas. Wasa disuha, yang keenamnya, badi'un, ilmu badi', wahwa, dan dia adalah ilmu badi', ilmun, ilmu tu'rafu, yang dapat diketahui bihi, dengan ilmu itu, wujuhu tahsinul kalami, jalan-jalan untuk memperbagus omongan, ba'da di ayatil mutabakati, setelah ya memperhatikan atau menjaga mutabakoh, kesesuaian, ya, di muqtadul hali, bagi ketentuan keadaan, wabakdal khuluwi, dan setelah ya bebasnya anit ta'kid, dari ta'kid, ta'kid itu kerancuan pengertian. Waja'alal ulama'u, dan ulama menjadikan hadza, ini lil ilmi, bagi ilmu, ini zailan, buntut, maksudnya tambahan aja. Lil ma'ani, bagi ilmu ma'ani. Memang ada perbedaan ulama, ilmu badi' ini, ada yang mengatakan ilmu badi' ya, termasuk daripada ilmu balaghah. Ya. Ada juga yang mengatakan ilmu badi' di luar daripada ilmu balaghah. Nah, kalau ini tambahan ilmu balaghah. Tambahan. Makanya adanya di belakang deh. Adanya di belakang ilmu badi'. Ada ilmu bayan, ya, ma'ani, baru badi'. Ada yang meletakkannya bayan dulu, bayan, ya, ma'ani, baru badi'. Ya. Ulama macam-macam tuh. Yang saya temukan, yang saya baca, macam-macam ulama. La kisman birasi, tidak, bukan bagian dengan kepalanya. Maksudnya bukan menjadi materi pokoknya dalam ilmu ma'ani. Bukan. Kama anlahum, sebagaimana bahwasanya mereka, ja'alul wada'a, mereka menjadikan ilmu wada' zailan, ya, buntut, maksudnya tambahan, li ilmi lughati, bagi ilmu lughah. Wasabi'uha, yang ketujuhnya, qafiyatun, ilmu qafiyah. Wa huwa, dan dia itu ma'rifatu akhir bait, mengetahui akhir bait. Wasaniha, yang keduanya, arudun, ilmu arud. Bahwa ilmun yu'rafu bi ahwalu awzani syi'ri. Yaitu ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu akan keadaan-keadaan wazan-wazan syair. Wa furu'u ulumil adabi, dan cabang-cabang ilmu adab, insya'u nasrin, namanya ada insya'u nasr, firrasaili wal khutabi, ya, insya'u nasr, insya' nasr, nasr prosa, ya, karangan bebas itu ya, bukan syair, pada risalah-risalah dan khutbah-khutbah. Wa insya'u nazmin, ada namanya insya' nazm, nazm, ini syair nih. Wa huwal itsyanu bil kalamil mawzunil muqaffa,
Itulah mendatangkan dengan kalam yang diwazankan, yang di ya kopiahkan. Wa hadza ini adalah wal musamma bi qardi syari, dengan ilmu qardi syari. Qardi syari itu ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan kalimat syair, ya, bukan dilihat dari segi wazannya dan kopiahnya, tapi dilihat dari segi bahwasannya dia adalah syair. Wa muhadaratun, dan ilmu muhadarat, ini cabang-cabangnya. Wa iya samaratu tarikhi, itulah buahnya ilmu sejarah. Wa iya naqlun nadirun yuwafiqul hala rahinata, dia adalah kejadian. Naklun itu kutipan. Dan di sini kita terjemahkan kejadian nadirun yang jarang, maksudnya yang langka. Yuwafiqu yang sesuai, ya. Ya. Yang sesuai. Dengan keadaan iwafikul hala rohinata, jadi yang sesuai dengan keadaan ilmu, ya, muhadarat sejarah, buahnya sejarah. Wa minal muhadarati, dan di antara muhadarah at-tawarikh. Wa iya dia adalah tawarikh ma'rifatu akhbaril umami sabiqati, ilmu pengetahuan tentang berita-berita umat-umat terdahulu. Ya, wa taqalubati zamani, dan berbolak-baliknya zaman. Berbolak-baliknya zaman, maksudnya pak berulang gitu ya, biman madha, dengan orang yang telah berlalu. Kalau sejarah kan begitu, berulang lagi ya, sama, cuma lakonnya aja yang berbeda, orang yang berbeda, tapi ada kesamaan cerita. Litasula malakatu tajarubi, supaya hasil, ya, kemampuan uji coba, wataharuzi, dan menjaga diri, min makaidi dahri, dari tipu daya masa. Wahadzal ilmu, ini ilmu, minal mubahi, termasuk ilmu yang mubah. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana mengatakan akan dia Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, ilmu sejarah termasuk ilmu mubah. Bi khilafil mula'im, berbeda ilmu mula'im. Wahiyal akhbaru, itulah berita-berita. Bil umuril mughayyabat, tentang perkara-perkara yang gaib. Fil mustaqbali, di masa akan datang. Fa inna haramun, itu haram. Ya, jangan dipelajarin. Itu ada ilmunya itu. Mengetahui yang akan datang. Itu jangan dipelajarin. Dan bisa goyang. Ini kamu lahirnya bintang ini nih. Ya. Ini bakal terjadi begini, begini, begini. Itu enggak usah dipelajarin. Enggak usah dilihat. Wa minal alati, dan termasuk ilmu alat, ilmu kitabatil khat, ilmu menulis. Ya, khat. Wahwa, dan itu ilmu ilmu yubahasu, yang dibahas fi padanya, an kaifiyatil kitabatil alfazi, tentang tata cara menulis lafaz. Min muraati huruf, ya, daripada menjaga huruf-hurufnya. Min aziyadati, daripada bertambah. Wa naqsi, dan kurang. Wal wasli, dan nyambung. Wal fasli, dan memisahkan. Wal badri, dan badal, menggantikan.
Wa azza, dan ini min ilmil arabiyati, termasuk daripada ilmu Arab. Wa huwa qismun bi ra'si, itulah bagian dengan kepalanya, pokoknya, intisarinya, materinya, ya, materi pokoknya. Kama zakrahu syekhuna, sebagaimana menyebutkan akan dia guru kami Yusufu, Syekh Yusuf, fil arusil majaliyati, dalam kitab al arusil majaliyah. Kalau perkataannya al mufdala maf'ulun, itu menjadi maf'ul fi'lin ma'zufin bagi fi'il yang dibuang. Wa takdirnya, takdirnya amdahu au a'ni, aku puji atau aku kehendaki. Wa huwa takmilatun lil baiti, itu penyempurna bait aja. Kalau perkataannya mujmala ai mutqinan, mujmala mutqanan, ya. Mutqanan yang dikokohkan. Wa huwa, dan dia itu alun, jadi al min fa'ili utlub, dari fa'il fa'il utlub. Qala al-Fayyumi, berkata al-Fayyumi fil misbah, dalam kitab al-Misbah al-Munir, wa ajmaltu fi talabi ay rafa'tu, aku indahkan, aku lembutkan akan dia dalam menuntut. Summa qala, kemudian dia berkata rafa'tul amala ay ahkamtu bil alifi, aku kokohkan akan dia dengan alif. Wa huwa, dan wa qala, dia berkata ahkamtu syai, aku kokohkan akan sesuatu, ai atqantu, sama aku kokohkan. Alif juga kalau kita terjemah bisa maknanya apa? Lembut, kasih sayang. Fa ajmila ai atkin hadhil uluma litasira hadhikon, kokokan olehmu akan ini ilmu-ilmu supaya engkau menjadi cerdas. Wa nizam, dan nizam ma'atufun, itu diatopkan ala nasrun, ala nasrin, atau lapas nasrin. Wa ajmila alfa'u fa'ul fasihati fa'nya wa'ul fasihah. Wa ajmila fi'lu amri fil amr mu'akkadun, yang dikuatkan bin nunil khafifati, dengan nun khafifah. Wa huwa bimakna ahsin wa atkin, perbagus dan perkokoh, kokohinlah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu tahrir.